Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas, di sini bakal ada 4 event yang saya bakal bahas teman-teman. Ada event skin gratisan, ada event yang namanya kupon diskon untuk Jujutsu Kaisen. Nah, jadi kalian bisa simak videonya sampai habis teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond murah dan aman ya pastinya di lapakkuda.com. Silahkan cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondnya. Jangan lupa untuk masukkan kode promo Eidura biar termurah teman-teman ya. Cara top up diamond di lapakkuda, langsung aja masuk ke Instagramnya, cek link di bionya. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Nanti kalian bakal diarahkan ke sini, klik menu website. Nah, nanti bakal diarahkan ke website top upnya. Banyak game yang kalian mau top up, Honor of King, Mobile Legends, dan lain itu pasti banyak di sini dan pastinya termurah, aman, yang saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa untuk top up di lapakkuda teman-teman ya. Berikutnya kalian tinggal pilih kalau Mobile Legends ada joki dan lain-lain, pokoknya lengkap lah teman-teman ya. Cara top up diamond Mobile Legends, kalian tinggal masukkan ke Mobile Legendsnya, klik di situ masukkan game ID, server, nama WhatsApp. Berikutnya klik weekly demand pass, itu harganya cuma 25 ribuan saja. Jangan lupa untuk masukkan kode Eidura ya teman-teman ya, di bawah masukkan kode Eidura untuk mendapatkan promo pastinya. Kode promonya Eidura, berikutnya tinggal pilih pembayaran dan di bawah langsung konfirmasi pesanan. Itu diamondnya otomatis masuk dalam hitungan detik. Top up di lapakkuda. Cek link di deskripsi video saya. Oke, jadi pada tanggal 8 Juni nanti bakal ada yang namanya event kupon diskon seperti ini di original server. Dimana di sini kita bisa dapetin skin ini ya teman-teman, bukan skin, border avatar ini, yaitu border avatarnya tuh kayak gitu kan, I want them all teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa beli dengan harga 75.000 ya teman-teman ya, itu 75.000 untuk harganya. Dan di sini kita bisa mendapatkan kuponnya. Yang pertama ini ada 200 kupon. Saya jelasin dulu sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini dapat diskon 200 diamond saat membeli skin kecuali upgrade skin dan painted skin. Di toko membeli skin senilai kurang dari 200 diamond akan menggunakan keseluruhan kupon dan selisihnya tidak akan dikembalikan, tidak dapat digunakan untuk mengirim hadiah pada luar sana di akhir event kupon pas. Nah, jadi di sini ketika kita udah mempunyai 8 kupon dan kita gunakan 8 kupon tersebut, kita bisa dapetin yang namanya border avatar ini. Diperoleh dengan membeli kupon pas Juni 2024 dan menggunakan setidaknya 8 kupon, hanya tersedia untuk satu kali. Jadi event ini bakal hadir di original server pada tanggal 8 Juni. Kalau sekarang itu kan baru tanggal 2, berarti 6 harian atau semingguan lagi. Nah, di sini ada informasi menarik lagi. Yang pertama, nanti bakal ada event MSG. Nah, event MSG kalian bisa menggunakan kupon tersebut ya. Itu kalau kita lihat ya, di menu sini kita bisa hemat 100 diamond. Sekarang skin MSG itu kalau nggak salah harganya kan 719 diamond. Ini udah berikut diskon 20% dipotong 100 diamond. Nah, seperti itu. Berikutnya di sini kita cek lagi teman-teman ya, di kupon diskon ada yang namanya kupon Pixel of Deceit teman-teman ya. Yang dimana di sini kita bisa dapetin kali 2 kupon berarti ya. Kuponnya itu ada 2. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita dapatnya misalkan nih, pertama dapat 1 kupon. Nah, jadi caranya gini nih teman-teman ya, saya bakal jelasin. Kalau kalian lihat di sini kan, di menu peraturan yang ini ya teman-teman ya. Itu kan kita bisa dapatin diskon 60% atau 60 item penukaran saat penukaran skin Amon, Pixels atau Hanabi. Nah, nanti di original server, karena event ini kan bakal pas kuponnya rilis itu nggak ada lagi kan kupon tersebut. Jadi event kupon ini bakal kalian bisa gunakan di original server, yaitu di event Jujutsu Kaisen. Nah, kalau kita hitung ya teman-teman ya, di saya udah lihatin visualnya. Kalau saya hitung visualnya itu seperti ini. Jadi skin Jujutsu Kaisen itu kan harganya 1200 koin. Nah, kalian punya kupon tadi itu senilai 60 item. Jadi potong aja 1200 koin, potong berarti 60 item. Jadi harganya 1140. Dipotong lagi kalau kalian lihat di sini itu kan ada yang namanya 2 kupon kan? Itu kan kali 2 kupon tuh. Itu kalian lihat tuh di menu itu kan kali 2, 60 kupon kali 2. Berarti intinya kalau kalian misalkan di 1200 ya. 1200 kali 2 kupon nih. 2 kupon tuh berarti 120 ya, 1200 koin ya, teman-teman ya. 1200 koin, ambil 120 berarti ya kupon tadi.
Berarti harga skin Jujutsu itu 1080-an kalau kalian punya 2 kupon. Berarti lebih murah dong, 1080-an untuk skin Jujutsu Kaisen. Berarti kita cuma di 110 kali draw atau kurang itu udah bisa dapetin skin Jujutsu Kaisen dengan harga 1080 kupon, teman-teman ya. Karena kan dipotong 120, ini ada 60 kali 2 kali. Nah, kalau misalkan ini kan ada tanggal 31 bulan 5 hingga tanggal 37 bulan 6 kalau di original server ya. Di advance server. Jadi di advance server itu nanti hadirnya pada tanggal 8 berarti bulan 6, enggak tahu ya hingga tanggal berapa. Nah, jadi kupon ini bisa digunakan di Jujutsu Kaisen tadi dengan harga misalkan kita punya satu kupon. Satu kupon itu berarti skin Jujutsu itu 1140-an. Kalau dipotong tadi dua kali kupon, berarti kita bisa dapat skin Jujutsu ini 1080 koinan, teman-teman ya. Jadi kupon ini kalian bisa digunakan juga di event Jujutsu Kaisen karena nanti bakal ada potongan item. Nah, potongan item itu gimana, Bang? Jadi gini. Nah, skin itu kan harganya 1200 tuh, teman-teman ya. Nanti bakal ada potongan, jadi dari 1200 potong kupon 60 biji tadi, teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan kupon tersebut di dalam event. Kita cuman 75.000 kita bisa dapat Border Avatar, bisa dapat 200 kupon dan kupon 100 diamond, kupon 200 diamond, kupon lagi di event Jujutsu nantinya. Jadi skin ini kisaran bukan kisaran ya, maksudnya kayak skin Jujutsu Kaisen kita bisa dapatin secara murah di event kupon total rabatnya 655%. Jadi beli kupon pas dan hemat 1800 diamond totalnya. Kita bisa dapat Border Avatar loh, teman-teman, keren banget. Jadi event ini akan hadir di original server pada tanggal 8 Juni nanti. Oke, berikutnya di sini kita bakal ngebahas ada event yang namanya Kick Off MPL. Ya, MPL Surprise Box nantinya. Ya, di mana kita bisa dapetin, kalau kita ngumpulin 10 bunga bisa dapetin Border Avatar. Ini kalau nggak salah trial 10 hari. Jadi misinya itu mudah banget kok. Kita hanya ikuti TikTok, login, ikuti Facebook Mobile Legend dan lain-lain. Di atasnya kalau kita hoki nanti bakal ada MPL Surprise Box yang dimana kita bisa dapetin Border Avatar 3 hari, skin MPL-nya 3 hari, dan di sini nih kita harus buka 37 box reset kita bisa dapetin MPL Exclusive Skin yang dimana 37 box ya. Ini kan cuma satu box, maksudnya di open shop-nya atau gimana ya. Jadi intinya di sini kita bisa dapetin skin trial lah. Karena kan gak mungkin semua player bisa hoki. Kita bisa disebut skin trial, yaitu si Benedetta selama 3 hari. Nah, jadi penimba akan hadir di original server nanti ya, pas kick off MPL season berapa? 13 atau ya season 13-an. Oke, event berikutnya di sini kalian juga akan ada event dukung sepak bola Indonesia. Karena kan Indonesia sekarang lagi ada friendly match gitu kan. Berikutnya ada Piala Dunia, kualifikasi dan lain-lain. Jadi dukung sepak bola Indonesia untuk mendapatkan ini ada hadiah gratisnya. Gak tau nih. Menurut saya sih ya, nanti kalau misalkan eventnya sudah rilis di original server, kita bisa dapetin skin yang namanya ini ya. Ini kan Street Hive. Menurut saya yang ini ya. Kayaknya yang Nemajer kita udah punya kan ya. Atau yang Halo Striker. Atau yang skin mana lagi? Atau skin spesial ini kita bisa dapetin secara gratis gitu. Jadi kayaknya seperti itulah. Kalau misalkan nggak ada skin gratis juga, kayaknya kita bisa dapetin skin trial lagi ya, teman-teman. Jadi yang paling intinya menurut saya di sini yang kita tunggu-tunggu ya event kupon gratis tadi, yang dimana kita bisa dapetin yang namanya skin dengan harga termurah gitu, teman-teman ya, dengan harga 1080 gitu kan untuk skin tersebut. Jadi event ini jangan lupa ya di login nanti, karena kan saya sih sayang banget nih, bordernya tuh keren banget sih menurut saya. Pokoknya. Jadi kayaknya nanti pas rilis di original server langsung otw beli nih, teman-teman ya. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.